Halo. Iya, Mas. Bagaimana? Besok, Mas. Besok itu kita mau mengadakan pengajian. Iya, Mas. Sekaligus juga potong domba. Ya, besok itu setelah saya check up, bisa. Sebentar, mas. Pak Ridwan? Iya. Oke, kita sampai Pak Ridwan. Hati-hati, Pak. Ini, Pak. Tadi saya bilang ke Bapak, tarif pijitnya 100.000. Cukup, kan? Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Sama-sama Pak Ridwan. Ya udah Pak, kalau gitu saya pamit duluan ya. Iya, hati-hati. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, Pak? Ini udah tanggal 5. Jaring OTT KPK seperti kutu. Sudah ada, Bu. Tapi tidak semuanya. Jawa Barat sebelum akhirnya memutuskan menjadi orang nomor satu di Kabupaten Cianjur. Terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK, ini diperiksa intensif lembaga anti rasuah. Tempat Bupati Cianjur kini berkiprah belum buka suara. Irfan seperti kutu loncat dalam dunia politik lantaran beberapa kali pindah partai. Ya, saat menjabat anggota ini DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, ia diusung. Diperiksa Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Ini cukup, Pak. Ada 500.000. Bu. Coba Bapak pinjam uangnya dulu, Bu. Ini Bu, Bapak ambil dulu uangnya ya. Udah ditagi, Pak. Besok Ibu ngomong apa? Ibu malu, Pak. Iya, Bapak juga tahu. Tapi kan Bapak harus telepon dulu. Siapa tahu si Bapak ini salah ngasih. Tersebut berasal dari sejumlah unsur, termasuk kepala dinas.
ini. Uangnya sudah dikasih, Pak. Rezeki sudah diatur sama Allah. Justru itu, kalau emang rezeki udah ada yang ngatur, ya kita nggak usah takut nggak dapat rezeki. Mas, satu ya. Nanti sekalian piring kemarin saya balikin. Ini Pak, saya mau. Ayo, izin saya lagi ya. Iya Pak, boleh, boleh. Sebenarnya saya mau nanya soal upah yang kemarin itu, kok ada 500.000? Saya takut Bapak salah ngasih. Benar itu. Yang kemarin itu memang untuk masnya. Ya, ini. Untuk hari ini, ya. Sudah terima berkah kok. Iya Pak, terima kasih. Halo. Alhamdulillah, Pak. Uangnya merah semua. Pihak swasta.
itu berarti rezeki kita, Bu. Eh, malah Bapak suruh pijit temen-temennya loh, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Sama hal yang mengganggu kumpar dan pemerintahan yang akhirnya bisa melaju.